Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil praktikum kami yaitu krim analgesik. Yang beranggotakan dengan Lea Fatra Cahya, yang kedua ada Akhilatul Iza, yang ketiga ada Lutfia Hanif, yang keempat ada Inang Komalasari, yang kelima Arikatul Asaria, Anggi Ayu Windari, Banafsa Farah, Dino Iko, dan Anggi Ayu Naria. Praformulasi. Untuk sediaan krim analgesik ini, untuk bahan-bahannya yaitu paraffin liquid sebanyak 6%, olive oil sebanyak 6%, stearic acid 5%, TEA 1%, cetyl alcohol 2%, mentol 0,5%, methyl salisilat 1%, twin 1,5%, water 150 gram. DA 50 gram. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lea Fatra. Baik, terima kasih Aku Batul. Ini saya akan menjelaskan tentang sifat fisika. Yang pertama yaitu paraffin liquid berbentuk cairan berminyak, tidak berwarna, memiliki rasa hambar, memiliki bau khas trek samar, titik nilai 370 derajat Celcius dengan struktur kimia C14, C18. Yang kedua yaitu ada olive oil, berbentuk cairan berminyak transparan, tidak berwarna atau kuning, memiliki rasa khas, berbau lemah tidak enik, mempunyai titik leleh 16,3 derajat Celcius dan struktur kimia C18H34O2. Lalu yang ketiga yaitu ada stearic acid, memiliki bentuk padat keras mengkilat, berwarna putih atau kuning pucat, rasa yang menunjukkan lemak, sedikit bau dengan ambang bau 20 ppm, memiliki titik leleh kurang dari 54 derajat Celcius. Lalu yang keempat adalah TEA, berbentuk cairan kental, tidak berwarna hingga kuning pucat, memiliki rasa kuat aromatik, berbau lemah mirip amoniak, mempunyai titik leleh 20-21 derajat Celcius. Lalu yang kelima ada cetil alkohol, berbentuk serpihan putih, butiran halus, berwarna putih, memiliki rasa hambar, bau khas samar, lalu memiliki titik leleh 30-45 derajat Celcius dengan struktur kimia C16H34O. Next. Lalu yang keenam ada mentol, berbentuk habur, berbentuk jarum atau prisma, tidak berwarna, rasa panas dan aromatik diikuti rasa dingin, berbau tajam seperti minyak permen, memiliki titik leleh 41-44 derajat Celcius. Untuk struktur kimianya yaitu C10H20. Yang ketujuh ada methyl salisilat, berbentuk cairan, tidak berwarna atau kuning pucat, memiliki rasa manis, panas, dan aromatik, memiliki bau khas aromatik. Lalu untuk struktur kimianya yaitu C8H8O3. Yang kedelapan ada twin, berbentuk cairan minyak berwarna kuning, rasa agak pahit, memiliki bau khas, memiliki titik leleh 5-6 derajat Celcius, dan memiliki struktur kimia C64H24O26. Lalu yang kesembilan ada water, berbentuk cairan jernih, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau, memiliki titik leleh 0 derajat Celcius dan struktur kimia H2O. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Banafsa Farah. Baik, Lea Fatra, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia dan fisikokimia. Yang pertama yaitu paraffin liquid, larutannya praktis tidak larut dalam etanol 95%, glycerin air, larut dalam aseton benzen, chloroform, karbon disulfida, dan eter minyak bumi. Stabilitas fisikanya mengalami oksidasi jika terkena panas dan cahaya. Stabilitas kimianya, minyak mineral diserap sampai batas tertentu dapat menyebabkan reaksi granulomaltosa. Stabilitas penyimpanannya disimpan dalam wadah tetap udara, dilindungi dari cahaya di tempat yang sejuk dan kering. Yang kedua yaitu olive oil,
dengan kelarutannya sedikit larut dalam etanol 95%, larut dalam ester, kolostrum, minyak bumi ringan, 50 derajat sampai 70 derajat Celcius. Stabilitas fisikanya, saat dingin minyak zaitun menjadi keruh pada suhu 10 derajat Celcius dan menjadi massa mentega pada suhu 0 derajat Celcius. Stabilitas kimianya, pada suhu rendah sebagian atau sebelumnya membeku. Stabilitas penyimpanannya disimpan di tempat sejuk yang kering dalam wadah yang rapat dan terlindungi dari cahaya. Yang ketiga yaitu steril aktif. Larutannya pasti tidak larut dalam air, larut dalam etanol 95%. Stabilitas fisikanya asam steril tidak sesuai dengan kebanyakan logam mikroksida dan mungkin tidak cocok dengan basa zat reduksi dan zat pengoksida. Stabilitas kimianya mudah terbakar. Stabilitas penyimpanannya disimpan dalam wadah cukup baik, tempat kering, dan sejuk. Yang keempat yaitu TA. Dengan kelarutan mudah larut dalam air dan dalam etanol 95% larut dalam kloroform. Stabilitas fisika dapat berubah menjadi coklat pada paparan udara dan cahaya. Stabilitas kimianya tingkat 85% dari TA cenderung klasifikasi di bawah 158 derajat Celcius, namun homogenitas dapat dipulihkan dengan pemanasan dan pencampuran sebelum digunakan. Stabilitas penyimpanannya disimpan dalam wadah kedap udara, dilindungi dari cahaya, disimpan di tempat yang sejuk dan kering. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Deno Ibu. Terima kasih, Farah. Selanjutnya, setil alkohol larut bebas dalam etanol 95% dan eter. Praktis tidak larut dalam air. Dapat larut jika air dilebur dengan lemak, parafin, dan padat. Stabilitas fisikanya tidak tengik bila disimpan di tempat yang kering. Stabilitas kimia stabil dengan adanya asam dan basa. Stabilitas penyimpanan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Mentol, sukar larut dalam air, sangat mudah dalam etanol, kloroform, eter, dan heksan. Mudah larut dalam asam asetat glasial, minyak mineral, minyak lemak, dan minyak atsiri. Untuk stabilitas fisika, formulasi krim mengandung mentol 1%, stabil sampai 18 bulan. Disimpan pada suhu kamar. Untuk stabilitas kimianya mudah menyublim ketika disimpan dalam wadah di ruangan dengan suhu 358 derajat Celcius. Untuk stabilitas penyimpanan dalam wadah tertutup rapat dalam ruangan dengan suhu terkendali. Untuk metil salisilat, larutannya sukar larut dalam air, larut dalam etanol dan asam asetat glasial. Stabilitas fisikanya enggak ada. Stabilitas kimianya dapat mendidih dan menjadi terurai pada suhu 219 derajat Celcius dan 224 derajat Celcius. Stabilitas penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Untuk twin, kelarutannya larut dalam etanol dan air, tidak larut dalam minyak. Stabilitas fisikanya bersifat higroskopis dan harus diperiksa kandungan airnya sebelum dipakai. Stabilitas kimianya ketika dipanaskan hingga terurai akan mengeluarkan asap tajam. Stabilitas penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat sejuk dan kering, terlindung dari matahari. Untuk aquades dapat larut dalam banyak pelarut. Stabilitas fisikanya stabil. Stabilitas kimianya pada pH 5-7 bekas mineral stabil dalam semua kondisi. Stabilitas penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggia Yunaria. Untuk penimbangannya, parafin liquidum dengan perhitungan 6/100 dikali 50 gram ditimbang sebanyak 3 gram. Yang kedua, olive oil dengan perhitungan 6/100 dikali 50 gram
didapatkan hasil 3 gram untuk stearic acid dengan perhitungan 5 per 100 kali 50 gram didapatkan hasil 2,5 gram. Untuk TEA-nya 1 per 100 kali 50 gram didapatkan hasil 0,5 gram. Untuk setil alkoholnya dengan perhitungan 2 per 100 kali 50 gram didapatkan hasil 1 gram. Kemudian mentol dengan perhitungan 0,5 per 100 kali 50 gram didapatkan hasil 0,25 gram. Kemudian metil salisilat dengan perhitungan 1 per 100 kali 50 gram didapatkan hasil 0,5 gram. Twin dengan perhitungan 1,5 per 100 dikali 50 gram didapatkan hasil 0,75 gram. Kemudian yang terakhir air dari jumlah yang tertera pada resep 50 gram dikurangi jumlah bahan yang ditambahkan didapatkan hasil 38,5 gram. Selanjutnya. Fungsi masing-masing komponen. Yang pertama yaitu parafin liquidum dengan penimbangan 3 gram berfungsi sebagai emollient atau pelembut. Yang kedua olive oil dengan penimbangan 3 gram berfungsi sebagai humektan atau pelembab. Yang ketiga stearic acid dengan penimbangan 2,5 gram berfungsi sebagai zat pengemulsi. Yang keempat TEA dengan penimbangan 0,5 gram berfungsi sebagai zat pengemulsi atau alkalizing agent. Yang kelima setil alkohol dengan penimbangan 1 gram berfungsi sebagai stiffening agent atau emulgator. Yang keenam mentol dengan penimbangan 0,25 gram berfungsi sebagai bahan aktif untuk mengurangi rasa nyeri. Metil salisilat sebanyak 0,5 gram berfungsi sebagai bahan aktif untuk mengurangi nyeri. Twin dengan penimbangan 0,75 gram sebagai emulgator zat pengemulsi. Yang kesembilan yaitu air dengan penimbangan 38,5 gram berfungsi sebagai zat pelarut atau zat pembasah. Prosedur pembuatan dan diagram alir. Yang pertama, disiapkan dulu alat dan bahannya, kemudian menimbang parafin liquidum sebanyak 3 gram dengan cawan porselin yang sudah ditaruh. Kemudian menimbang olive oil sebanyak 3 gram dengan cawan porselin yang sudah ditaruh. Keempat, menimbang TEA sebanyak 0,5 gram dengan cawan porselin yang sudah ditaruh. Kelima, menimbang twin 80 sebanyak 0,75 gram dengan cawan porselin yang sudah ditaruh. Kemudian keenam, menimbang stearic acid sebanyak 2,5 gram dengan kertas perkamen. Kemudian menimbang setil alkohol sebanyak 1 gram dengan kertas perkamen. Kedelapan, menimbang mentol sebanyak 0,25 gram dengan gelas arloji setangkup yang sudah ditara. Kesembilan, menimbang metil salisilat sebanyak 0,5 gram dengan gelas arloji setangkup yang sudah ditara. 10. Mengkalibrasi air panas sebanyak 38,5 ml di beker gelas. Selanjutnya, campurkan olive oil, stearic acid, dan setil alkohol ke dalam cawan porselin yang berisi parafin liquidum. Kemudian leburkan di atas water bath pada suhu 70 derajat Celcius sambil diaduk dengan batang pengaduk dan melebur sempurna menjadi fase minyak. Selanjutnya, menyiapkan mortir panas dengan cara mengisi mortir dengan air panas sampai penuh. Lalu, campurkan twin 80 ke dalam beker yang berisi air panas diaduk ad homogen menjadi fase air. Kemudian campurkan fase minyak, fase air, dan TEA dalam mortir panas. Aduk cepat hingga homogen, lalu menjadi campuran massa basis. Kemudian memasukkan mentol dan metil salisilat ke dalam mortir lain, kemudian gerus ad homogen menjadi campuran eutektik. Lalu masukkan campuran eutektik ke dalam campuran massa basis. Aduk cepat ad massa krim yang homogen, jadilah krim analgesik. Kemudian masukkan krim analgesik ke dalam wadah krim, tutup rapat, beri label, dan masukkan ke dalam kemasan yang telah dibuat. Untuk diagram alirnya seperti ini.
Selanjutnya, pengujian akan dibacakan oleh Ari Kartu. Selanjutnya, pengujian. Ada pengujian anak krim analgesik septis. Bentuknya yang dihasilkan yaitu semi solid yang berarti memenuhi syarat. Yang kedua, warna. Memiliki hasil putih yang berarti memenuhi syarat. Yang ketiga, bau. Memiliki hasil aroma min, yaitu memenuhi syarat. Yang kedua, homogenitas, kehalusan, dan kepekaan pada kulit. Pada homogenitas yang dihasilkan yaitu homogen yang berarti memenuhi syarat. Kedua, kehalusan yang memiliki hasil halus yang berarti memenuhi syarat. Yang ketiga, kepekaan pada kulit memiliki hasil terasa panas diikuti rasa dingin yang berarti memenuhi syarat. Kemudian uji daya sebar pada krim analgesik beban diameter 50 gram yang dihasilkan 4,1 cm. Yang kedua, 100 gram dihasilkan 4,8 cm. Yang ketiga, 150 gram yang dihasilkan 5,05 cm. Yang keempat, 200 gram memiliki diameter 5,325 cm. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ina. Pembahasan pada praktikum kali ini yaitu membahas mengenai pembuatan krim analgesik, di mana praktikum ini perlu dilakukan adanya beberapa pengujian, diantaranya yaitu uji ergonolepti, uji homogenitas, kehalusan, dan kepekaan terhadap kulit. Dari sediaan yang telah dibuat pada uji, ergonolepsi didapatkan bentuk kental, berwarna putih dan memiliki bau aroma mint. Sedangkan untuk uji homogenitasnya, balsam yang telah dibuat dapat tercampur dan terhomogenkan dengan baik, memiliki kehalusan baik. Namun pada uji kepekaan pada kulit diperoleh hasil tidak memenuhi syarat dengan konsistensi sedikit tidak lengket. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian pada krim analgesik, dapat disimpulkan bahwa layak untuk langkah pengedaran ke masyarakat luas, tetapi terdapat satu pengujian yang tidak memenuhi persyaratan dan standar spesifikasinya, yaitu uji kepekaan pada kulit. Sehingga perlu dilakukan pengujian ulang sampai memenuhi persyaratan sekaligus standar spesifikasi yang ada. Berikut adalah brosur dari kemasan dari krim analgesik. Ini adalah labelnya. Selanjutnya kemasan primer. Dan ini adalah kemasan sekunder yang membungkus kemasan primer. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya jika ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.